Echa malam hari ini. Echa, tadi kita sudah kehadiran Ashifa juga, ada Mas Rene juga ya, Echa. Wah, luar biasa. Mengagetkan gak tiba-tiba dia hadir? Mengagetkan, beliau memang luar biasa orangnya. Saya juga merasa ya sangat bangga bisa hadir di sini Mas Rene. Betul. Ya. Betul. Sekarang sudah ada peserta-peserta kita pada malam hari ini, karena kita akan mengajak mereka bermain dalam TTS, Teka-Teki Sudah ada dua tim. Benar, jadi nanti masing-masing akan diberikan pertanyaan, tapi mereka harus memilih nomor mana yang akan mereka pilih dan berisi pertanyaan. Tapi kalau jawabannya salah, ini mereka berhak dijawab oleh tim lawan. Jadi tim lawan boleh ya direbut. Gitu, kita lempar langsung direbut kalau bisa menjawab. Nilainya, satu jawaban benar 100. Yeah. Oke. Okay. Dua jawaban benar 200. Ya. Oke. Okay. Tiga jawaban benar 300. Ya, apa yang dijelasin? Apa yang dijelasin itu memang kelipatannya. Kalau tidak benar nilainya 0, mengganggu ketertiban minus 50. Waduh. Yang terakhir nih yang bahaya. Ini ada peringatan ya sekarang, mengganggu ketertiban ya. Ya. Tim A, kita perkenalkan terdiri dari Akbar dan Pepi. Ya, tim A. Tim B ada Ge Pamungkas dan Ari Krite. Oke, langsung aja kita buka dan Ari Kriting. Ya, kita buka. Langsung buka. Ini dia layarnya. Tuh. Seperti kita nyatakan teka-teki sulit. Ya. Ada nomor di kotak-kotak tersebut. Kita sudah buka. Clue-nya adalah satu menurun. Arogan. Satu menurun arogan. Kita beri kesempatan pada tim A. Memilih mana? Satu mendatar. Satu mendatar. Perhatikan baik-baik. Satu mendatar, pertanyaannya adalah ada 6 kotak di sana. Ya. Awalan huruf A. Ekspresi apa? Ketika terkejut. Ekspresi ketika terkejut. Ada 6 kotak huruf A di depannya. Ekspresi ketika terkejut. Ayo. 3 2 1. Ya, silakan. Astaga. Kayak lagu ya itu ya. Astaga. Kurang kali. Salah, itu judul lagu. Bener Pak, Astaga Pak. Tapi bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Oke, boleh dilempar ke tim lawan. Tim B silakan. Astagfirullah. Panjang. Hanya 3 kota awalan huruf A. Ampuni. Masa ketemu orang. Ampun. Ampun itu mau digebukin orang. Ya kan dia terkejut. Saya pukul kamu. Ampuni. Oh, kaget. Berarti apa dong? Jawaban yang benar. Jadi dua-duanya masih belum benar. Nol nilainya. Jawaban benar adalah aduh. Aduh 4, Pak. Aduh 4, Pak. Aduh. Lagi. Aduh. Nah, kalau kaget, aduh. Itu semua ada, Pak. Kalau orang diinjek kakinya sakit cuma aduh gitu. Wow. Tapi kalau kaget, aduh. Kenapa enggak tambah titik-titik sama tanda seru, Pak, belakangnya biar lebih panjang? Itu tidak termasuk huruf. Huruf. Yang beda. Kita masuk adalah hanya huruf. Pak, ini juga tidak termasuk kata. Aduh. Aduh. Tuh, coba ini. Coba Akbar coba. Kata siapa? Kamu bilang apa? Aduh. Ah, berarti tuh. Kata kamu. Nah. Ini skor sementara masih kosong dan kosong. Ya, tim B kita beri kesempatan. Memilih mana? Habis satu kan, berarti dua menurun. Dua menurun. Ada 5 kotak. Ya. Ya. Okay. Kotak kedua U. Pertanyaannya, titik-titik dalam selimut. Musuh. Kalau itu sudah tidak bisa diutak-atik, 5 kotak, ada U-nya, titik-titik dalam selimut. Musuh. Gak bakalan benar. Kurang tepat. Tim A. Eh, ini tahu nih. Ini sejenis yang tadi. Di atas langit ada. Masih. Nah ini sejenis yang itu tuh. Apa coba jawabannya Akbar? Di balik selimut. 3, 2, 1. Jawabannya? Rumah. Salah. Kan tidak tepat. Emang musuh peribahasa. Musuh dalam selimut peribahasa. Lu yang bilang peribahasa siapa? Nah itu tadi. Titik-titik dalam selimut. Musuh. Apa jawabannya? Jawabannya adalah kucel. Oh, apa?
bahasa mana kucel, Pak? Kucel dalam selimut. Kok itu, kucel? Lu siapa yang bilang kucel dalam selimut? Titik-titik dalam di selimut tuh ada titik-titiknya. Lu kan kucel selimutnya. Iya. Titik-titik dalam selimut. Pak, yang titik-titik itu kan maksudnya diisilah jawaban ya, ini. Titik, itu kan kalau titik-titik gini. Ya. Oh, ini kata-kata titik-titik dalam tadi selimut. Tadi calon tuh enggak begini. Kalau saya titik-titiknya gini, nah titik-titik itu istilah titik-titik itu apa? Enggak. Ini... Jadi salah jawabannya. Berarti noda. Dua-duanya masih salah dan masih kosong dan kosong. Oh, berarti kan baik-baik. Boleh? Empat menurun, Pak. Empat menurun, lima kotak, huruf kedua, U. Empat menurun. Yang menyebabkan orang haus saat Ramadan. Puasa. Puasa. Puasa jawaban Pepi. Jawaban A adalah puasa. Salah. Oke, dilempar ke tim B. Boleh langsung dijawab. Bisa tolong diulangi pertanyaannya? Yang menyebabkan orang haus saat Ramadan. Keduanya U kan? Iya. Puasa. Puasa, Pak. Bapak mau ngeles apa lagi, Pak? Salah, jawaban yang benar adalah cuaca. Omong, tidak mungkin itu. Tidak bisa dijelaskan. Yang menyebabkan haus saat Ramadan itu cuaca. Kalau panas itu kan bikin haus. Kalau puasa, itu bukan hanya menyebabkan haus, tapi juga lapar. Selanjutnya, tim B diberi kesempatan yang masih muda. Yang 1, 2, 4, 3. 3 aja tuh. GLA. 3 berarti 3 mendata. Udah banyak. Tidak bisa ngeles ini pasti. 3 semakin mendata, sulit. Ya. Ada 6 kotak. Ya, semakin sulit untuk mengeles juga. Iya. Karena pasti sudah ada 3 huruf, ada 4 kotak. Awal G, huruf ketiga L, dan huruf kelima A. Ada 6 kotak, Cak. Pertanyaannya, ya 6 kotak. 3 mendatar. Saat perbaikan jalan, pengendara motor terjatuh karena... Galian. Waduh ini. Salah ya. Galian lah. Gelom. Ntar nih. Karena jalan gelombang. Ntar hurufnya banyak nih di sini nih. Satu kotak untuk satu huruf TTS harus seperti itu. Jalan karena galian air, galian kabel, gali. Galian, jangan-jangan galau nih. Salah. Masih salah. Jadi 3 mendatar saat perbaikan jalan, pengendara motor terjatuh karena galiat. Bahasa mana itu, Pak? Gak spasi lihat. Ada spasinya. Allah. Minus 50. Gimana bisa minus? Belum ada poin. Pak, di jalan tuh karena galian, Pak. Ya tapi biarpun ada galian, kalau lihat ya harusnya nggak jatuh. Betul, tapi kalau kita... Tapi karena nggak lihat jadi jatuh. Bagian itu hurufnya Pak kayak ABG SMS-an, Pak. Galian. Jadi, sekarang sementara minus 50 untuk tim A dan minus 50 untuk tim B. Ya. Lanjutnya, tim A kita beri kesempatan untuk memilih. Tutup bar. Tujuh mendatar, Pak. 7 mendatar, ada 6 kotak. Kotak ketiga huruf N. Pertanyaannya, saat 17 Agustusan selain lomba balap karung, masyarakat mengisinya dengan kegiatan panjat titik-titik-titik. Nah ini titik-titiknya di sini. Panjat. Nanti ada titik-titiknya, noda. Jadi masyarakat selain lomba balap karung, masyarakat mengisinya dengan kegiatan panjat titik-titik. Nih penonton boleh ikut jawab nih, tapi disimpen ya jawabannya ya. Ya, ntar gini, ini kadang dia kita udah terlanjur meleset, ternyata dia jalannya lempeng. Nanti silakan kalau kita dijawab meleset. Nah gini aja, saya yang lempeng, situ yang meleset. Ya, ya, oke. Okay. Pinang, Pak. Waduh. 17-an pasti Pinang. Ya. Salah deh. Panjat. Gunung. Gunung. Panjat Pinang. Ini panjat Pinang. Pinang. Kita panjat gunung. Nambah bonus satu. Bonus satu, Pak. Menara. Menara dari gunung. Sama satu juga kita, karena dia satu, kita juga satu. Puncak. Nambah, Pak. Nambah, gak apa-apa ya.
Siapa? Ha. Gua nggak yakin nih pasti. Salah semua. Jadi saat 17-an selain lomba balap karung, masyarakat mengisinya dengan kegiatan panjatkan doa. Coba, ini bahasa mana kan doa, Pak? Kan digisi titik-titik, panjatkan doa. Kan doa apa ini, Pak? Kan doa, kan doa itu apa? Lidia kan doa. Kan doa, bukan doa. Ya, jadi mengisi itu jangan hanya dengan lomba, tapi harus memanjatkan doa. Benar, juga. Benar, karena tidak bisa menjawab, apa, lagi-lagi skornya masih minus 50 untuk A dan minus 50 bodoh, untuk tim B. Bodoh apa? Ya. Dalam tim B kita beri kesempatan. Kita? 6 udah cuma 3 huruf, ada I sama A. Cuma Iba, Ica, Ida, Iga, Ica. Gak bisa ngeles. 6 menurun. Kalau perlu pakai Z. 6 menurun. Iga, Iba, Iga, Iga. 6 menurun, 3 kotak. Kotak pertama I, kotak ketiga A. Ya. Dalam pertandingan bulu tangkis, nama tim Indonesia sering disingkat. Sering disingkat? Sabar. Kalau kita jawab Ina, biasa. Ina. Pasti akan disalahkan. Biasanya kalau bulu tangkis kan di sudut tuh. Iya. CHN, Cina ya. Lawan INA, Ina. Tapi kalau kita jawab Ina, salah. Pasti salah. Ina, Iba, Ica. Kita beri kesempatan untuk tim B. Iga. Is. Isa. Isa. Is, Ita, Iba, Ica, Ir. Iya, salah. Waktu habis. Waktu habis. Ina. Terlalu lama berpikir. Ina. Ina. Kurang tepat. B, cari yang salah. Nah, gini. Ya. Ida. Jadi gini. Nama Indonesia sering disingkat Ida. Jadi yang nyingkat itu si Ida. Bisa Ira. Ira juga nama orang. Ira Maya Sofa. Iya. Ira. Ica, bener Ida. Apa enggak nih? Ini enggak beres. Salah. Yang benar adalah dalam pertandingan bulu tangkis, nama tim Indonesia sering disingkat. Iya. Iya. Iya, sering disingkat. Lolos satu kita. Jadi ya, maksudnya sering disingkat? Iya. Iya, kayak itu. Di atas langit masih. Iya. Lagi-lagi tidak bisa menjawab 50, minus 50 untuk tim A dan minus 50 untuk tim B. Sekarang kita beri kesempatan tim A memilih lagi. Ini nggak ada properti yang bisa dibanting ya? Boleh kita pilih nomor berapa? Kita 8. Dong, bagian kita dong. Ya, ya. Tim A. 5, paling pendek tuh. Apa tuh? 5 menurun. Jalan bebas hambatan. Tol kan, biasanya sih tol. Jangan, itu tol lempeng banget. Jalan bebas hambatan. 3, 2, 1. Daripada gak jawab, tol deh. Tol jawabannya? Salah, pasti. Kurang tepat. Jalan bebas hambatan. Nah. Emang bebas? Bebas? Betul kan? Betul. Tul. Bener, tul. Jalan, biar tadi kan dia disingkat-singkat nih. Biasanya, gak lihat. Yeah. Jadi betul kali, tul. Tul. Salah. Lagi-lagi kedua tim salah menjawab. Jadi ini pasti tul. Jawaban dari jalan bebas hambatan adalah top. Kok top? Bagus maksudnya. Apa korelasinya? Hubungannya apa? Coba. Kalau jalan tol aja kan masih sering macet. Iya. Kan gak bebas hambatan. Iya. Jadi kalau ada jalan bebas hambatan, wah top itu. Tol. Jalan bebas hambatan top. Tol aja masih sering macet, ini ada jalan bebas hambatan. Nih, top. Nomor 8 nih, kita kerjakan bersama-sama. Oke. Boleh, kita beri kesempatan untuk berdiskusi. Sekarang kita sebutkan langsung pertanyaannya, 8 menurun, ada 5 kotak, terakhir huruf K. Aduh, 5 lagi, tadi aja 3 udah kayak gitu. Menjadi, perhatikan baik-baik ya, menjadi komandan upacara 17-an. Komandan upacara harus siap. Jangan bilang gerak. Siap. Siap. Antara gini, siapin pakaian atau siapin seragam? Ya, dia pinnya di pin siap. Siap? Enggak, Pak. Siap enggak, Pak? Jadi ditanya. Siap enggak, Pak? Komandan, siap enggak, Pak? Siap. Oh, benar. Iya, benar. Siap, Pak. Siap enggak, Pak?
Ya, harus siap. Jadi kan kita tidak bisa arogan memaksa dia untuk menjadi pemimpin. Kita harus menawarkan. Siap nggak, Pak? Ya. Siap. Ini karena jawaban kalian dijawab bersama-sama, satu jawaban kita. Enggak. Ya, apa tadi lu? Enggak, Pak. Siap enggak, Pak? Siap enggak, Pak? Kita masih pisah. Kita salah. Tapi udah enggak peduli menang atau enggak lagi. Salah. Kita bagi dua. Kalau benar kita bagi dua biar utangnya impas. Enggak, Pak. Salah. Salah. Padahal saya sudah yakin benar tadi. Masa siap enggak, Nak? Siap. Masa siap enggak, Nak? Ah, ya. Siap. Siap enggak, Pak? Karena mungkin upacaranya di sekolah. Siap enggak, Nak? Iya. Siap enggak, Pak? Saya siap enggak, Nak? Awas sampai siap enggak, Bu, ya. Siap enggak, Bu. Masa Bu? Ayo, Pak. Benar atau tidak, Jan? Salah. Salah. Aduh. Yang benar, siap. Menjadi komandan upacara 17-an, komandan upacara harus siap serak. Ya. Apaan tuh? Harus siap apa? Siap serak. Karena kan komandan upacara selalu teriak-teriak. Kepada pemimpin upacara, hormat. Yang lain kan cukup siap gerak. Iya. Itu enggak umum, Pak, kayak gitu. Komandan, Pak. Khusus komandan harus siap serak karena yang teriak-teriak kan hanya dia. Lagi-lagi. Siap serak. Sudah selesai tapi masing-masing tim tidak bisa menjawab dan tim A minus 50 dan tim B minus 50 tidak. Padahal kita sudah bantu dengan jumlah kota yang sangat jelas, huruf-huruf yang ada juga sangat bisa membantu. Tapi ternyata mereka juga masih tidak tetap meleset. Banyak belajar ya. Banyak belajar, Bapak yang banyak belajar. Sabar-sabar kayak udah gitu. Banyak sabar. Oke, tepuk tangan untuk para peserta kita. Kalau dari awal kita tadi sudah membahas banyak sekali tentang arogan, ciri-ciri orang arogan, bahkan cara menghindari agar bangsa kita terhindar dari bangsa yang arogan. Ya. Boleh ini untuk menutup malam hari ini, calon untuk memberikan konklusi? Bicara masalah arogan, saya akan memberikan konklusi sedikit dalam bahasa Inggris. Jadi bagi Anda yang arogan, ini perhatikan baik-baik. Kamu itu bukanlah siapa-siapa. Kamu itu bukanlah apa-apa. Karena kamu itu is you. Bahasa Inggrisnya gitu dulu. Bahasa Inggris sedikit. Bahasa Inggris sedikit. Sekali tapi sayang, waktu kita sudah habis nih hari ini. Kalau gitu saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada komunitas Orange Media. Terima kasih. Kepada Ciliwung Relation UI. Terima kasih juga. Dan juga kepada Ekonom Channel. Ya, terima kasih kepada para teman-teman yang ada di rumah dan hadir di studio pada malam hari ini. Ya. Kalau begitu kita ketemu lagi di WB. Masih bersama saya Nabila Putri dan... Saya Calon Dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.